Assalamualaikum, Bun Ki. Woi, sombong kali kau. Ini siapa ini namanya nih? Kawan, Roni Mandiangin. Roni Mandiangin dan Bun Ki. Iya. Dari tadi di sini? Dari tadi nungguin. Nungguin? Bang Ray. Oh, nungguin saya? Iya. Tujuan kami mencari Black. Nah, ini Black sudah saya bawakan, Black. Sini, Black. Jadi tidak usah takut-takut. Tidak usah banyak omong, tidak usah banyak cincong, tidak usah banyak tai gigi. Saya datang menempati janji saya. Ini Black, sudah saya bawakan. Situ Black. Dalam keadaan sehat, tidak ada sakit, tidak ada pincang. Betul, Jack. Betul. Betul, kamu gak apa-apa. Oh, masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Masih utuh, ya. Jadi saya sedikit merasa bahagia mendengar kabar Ki Slamet mau bertobat asalkan Black dikembalikan. Benar sekali. Berarti benar Ki Slamet tidak jauh dari rumpun bambu ini ya? Iya. Benar. Tidak jauh. Sekitar rumpun bambu ini lah. Kenapa tidak Ki Slametnya saja yang di sini biar saya berikan terus kami langsung pulang dengan Wak Kari ya? Kami ditugaskan untuk cari Black. Ini Blacknya yang jadi pertanyaan saya. Kenapa tidak Ki Slametnya saja yang di sini? Saya serahkan ini, kita damai, kita bertobat sama-sama, kami dengan Wak Kari langsung bisa pulang. Ya, benar tidak ya, Bar? Nah, karena kami ditugaskan untuk mengambil apa namanya Black ini. Berarti kalau begini-begini timbul rasa kecurigaan saya. Tapi tidak apa-apa. Selama ini saya cukup husnuzon saja dengan kalian ya, walaupun kalian orang-orang yang zolim. Seperti kau ini, Bonke? Iya. Benar kau sadar? Lintah darat. Lintah darat? Woi, jangan nunjuk-nunjuk Bonke. Kami orang perintah langsung dari Ki Slamet, Bang Rey. Oh. Perintah langsung. Dengar itu. Ki Slamet sampai ke sini, pertumpahan darah. Ya. Pertumpahan apa darah. Sadar kalian ini, ya? Ay, kami tidak sadar itu. Karena kami perintah langsung dari Ki Slamet. Betul, ya. Bang Ray, jadi kalau sampai Ki Slamet tahu sini ribut sampai pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Ngeri sekali ini, Bonke. Nikmat sekali kau isap sebatang udut itu, Bonke. Ya. Nah, Bang Ray sudah membawa senjata sakti. Ya ini bukan apa-apa, ini mah ya bawa-bawa saja. Apalagi di hutan ini banyak bisa kita buat motong bambu kan ya. Wak Kari yang pengkhianat ya, itu. Ini orang. Kok sampai pengkhianat Wak Kari? Dari Ki Slamet itu. Kita udah beda jalan. Omongin Wak Kari. Siapa tahu dia bisa sadar. Omongin. Semua orang bisa memilih jalan sendiri. Oh, gitu caranya. Kita ditugaskan untuk narik paksa. Kalau pun udah siap, yuk ikut kami. Tidak bisa. Kami ini perintah langsung untuk membawa kembali Wak Kari ini. Oh, itu mustahil. Karena ini sama Black. Anak muridnya yang paling jitu, yang paling hebat. Murid, paling justru Ki Slametlah yang ingin ikut bersama kami setelah kami menyerahkan Black. Hah? Gimana, Kek? Kira-kira. Apabila kalian langsung ikut bersama saya lah, sebagai bukti kalau kalian ini benar-benar sadar begitu. Kami tidak tahu sadar, Bang Rey. Oh, ini beda cerita ini. Di atas perintah Ki Slamet. Memang udah sesat mereka itu. Sadar aja. Istighfar. Saya tidak sesat. Ya, biasa aja lah ngomongnya. Kalem. Kalem aja, santai. Udah gak bisa bosi lagi sekarang ini. Kami ditugaskan sama Ki Slamet untuk mengambil paksa Wak Kari dan Black. Wak Kari gak kenapa? Bisa emosi. Karena rahasia, semua rahasia itu ada di Wak Kari. Oh. Kebongkar. Jadi sudah kebongkar semua. Sekarang ini gak usah banyak ngomong. Kenapa? Itu. Kita ini aja, kita tes ilmu aja. Ya. Oke. Okay. Wak Kari enggak mau kekasaran, kekerasan. Tapi ya kalau ya, apa boleh buat? Ya, kalau dia maunya begitu kan. Silakan. Gimana? Apa boleh buat? Karena mereka selalu menolak perintah Ki Slamet. Ki Slamet itu cuma curut bagi saya itu. Curut apa, Bang Rey? Iya, memang curut. Kenapa? Ya jangan bentak-bentak ngomong. Guru apa? Saya tanya. Guru apa? Guru curut. Guru perguruan apa? Iya, curut. Bagi saya curut Slamet itu. Kenapa? Enggak terima kalau saya katakan. Tidak, saya terima saya. Awas Wak Kari. Mundur, Black. Rupa-rupanya mana? Habiskan Wak Kari itu. Murid pengkhianat. Dia.
Habiskan, mandi angin. Apa kenapa? Oh iya, iya. Kenapa? Hah? Ayo. Stephen. Kuat juga kau ternyata ya. Kau punya mantra-mantra yang sangat luar biasa aku dengar-dengar. Raden Iwakari. Bot Wakari ini semuanya. Bonke, sadarlah kau Bonke. Saya sadar. Sebelum terlambat. Saya tidak akan tobat sampai kapanpun. Sebelum kami kuasai. Enggak bakal bisa kau kuasai dunia Bonke. Sadarlah. Saya tidak akan sadar sampai kapanpun. Terus maunya apa? Niat ingsun madlek ajiku. Prigonondo. Amin rajit kumeluk ing mida mendung. Bul petang tendang abil lawan. Kupaslah sundar bersih. Keluarkan semua. Kupas kemput bawur. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Masih penasaran? Hah? Kamu jangan bertenteng-bertenteng lah. Ini udah ada niat-niat gak baik ini. Hah? Apa? Keluarkan semua. Ayo. Ratu penguasa kegelapan. Keluarkan semua. Bantulah kami dan mandi angin. Tolong, bantukan. Datanglah semua. Hari-hari. Papa kena pancar. Lalu lantas. Malam-malam potong. Hup! Hup! Kuat. Hup! Bangun kau. Bangun. Bangun kau. Bangun. Bangun. Mana selamat? Hah? Ada selamat di pom mampu. Nah dari tadi kan enak. Ini mau pakai jangan. Antarkan saja kami di mana. Gak usah narik narik. Di mana? Cepat saya tidak banyak waktu ini. Di mana? Ini memang buat teman-teman. Di mana? Ah? Ini kali jalan nih. Mana? Ya Ki Selamat ini dia senang sekali ini di rumpun bambu ini ya. Padahal ini ngeri-ngeri sedap juga ini di rumpun bambu ini sebenarnya. Iya. Jadi dia ini di rumpun-rumpun bambu kalau Ki Selamat itu. Dia selalu cari Oh, enggak beres ini. Bener-bener enggak beres ini. Biar kami ngurusin setan ini. Mana selamat? Tak perlu tahu kau selamat di mana. Kacau lu selamat, kemana? Saya ada janji dengan selamat, curut-curut yang belum tumbuh bulu jembut. Sombong, sombong, sombong yang mulut kau. Kenapa? Kau tuh terlalu sombong, Rey. Kenapa kalau saya sombong? Ini apa pakai ini nih? Ah, norak. Sampah ini. Norak. Norak. Tapak meja itu, Rey. Tapak meja. Itu. Tapak meja tuh. Kau bilang ini tapak meja. Sembarangan kalian. Apa yang sembarangan? Apa kau Black? Tahu kau selamat di mana? Suruh keluar. Suruh keluar selamat. Semudah itu kau menyuruhnya. Astagfirullahaladzim. Kau licik, kami licik, Rey. Begitu saja. Jadi kalian ini mau ngadang apa gimana ceritanya? Ya, kami ditugaskan lah. Ditugaskan lah. Ya tinggal jalan aja kami ke sini. Tidak bisa. Hadapi dulu memang kami di sini, Rey. Hadapi kami dulu. Ada di selamat, tapi kami ditugaskan di sini. Babat Wakari, enggak ada urusan.
Ayo. Maju sini kalian. Ayo satu-satu sini, sini Pak Kari. Sini, sini. Sini satu-satu. Satu-satu. Kami dulu anggap buat ini sebagai raja, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Jangan goblek. Satu, Pak. Kok berani? What? Sadar raja, curut-curut. Hei, tidak deh, tidak deh, tidak akan sadar kami deh. Walaupun kami ngatik jemput deh, tidak akan sadar kami deh. Tidak akan sadar kami. Oh, kau. Kamu sama orang tua enggak ada kesopannya kamu. Kami yang melawan ini dalam mari. Kenapa? Karena dia orang tua. Black, hadapi mereka Black. Okay. Mundur Pak Kari. Kalau begitu kan ini setimpal. Baru... Oke okay, ya, setimpal. Kalian cari yang setimpal. Kita bunuh aja. Tidak, teng, habis di teng. Ini baru setimpal. Kau ah. Masih sanggup teng. Tidak akan mundur setelah sebelum Black. Coba lagi. Hah? Nah, ini cocok lah curut begini mah. Mana selamat, ah? Hah? Mana? Ini nih, lari semua nih. Berarti selamatnya ada di sana ini. Oke ya? Buat teman-teman semua, ikuti terus perjalanan Bang Ri Lampung ya. Jadi kita ini ingin menuju tempatnya Ki Slamet ya. Memang saya mengajak si Black ini karena Ki Slamet ini kan dia mau sadar, teman-teman. Saya mau sadar katanya, tapi Black dikembalikan. Syaratnya. Iya, syaratnya. Ya tidak apa-apa ya, Wak Kari ya. Daripada kita harus penuh dengan keributan kan, penuh dengan drama kan ibaratnya, ya enggak apa-apa. Syukur-syukur nanti Black kita kembalikan, dia sadar ya, kembali ke jalan yang benar karena Ki Slamet ini memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Nah, alangkah sayangnya keilmuan yang sangat luar biasa ini disalahgunakan, seperti dikasih dengan Mat Ompong, dengan 5 pasukan setan merah, banyak dan lain-lainnya. Seperti itu anak buahnya banyak itu. Nah, buat teman-teman semua, alhamdulillah. Ya, sebelum kita jalan ini, saya ingin tanya dulu nih dengan Wak Kari. Sudah siap ini tempur? Siap. Apapun siap. Bentuk resikonya? Apapun bentuknya resiko. Tidak menyesal ngikut dengan Bang Ri Lampung? Tidak. Alhamdulillah ya, buat teman-teman, kalian sudah mendengar sendiri apa yang diucapkan dengan Wak Kari. Di sini kita sama-sama ya, Wak Kari ya. Ya, kita sama-sama ya. Kalaupun terjadi keributannya, kita sama-sama di tempat ini ya. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe channelnya Bang Ri Lampung, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa pula ya, subscribe channelnya Wak Kari ya. Wak Kari nama Wak channel Kari ya. Channel. Wak Kari channel, bantu subscribe. Alhamdulillah, mungkin selama ini kalian melihat Wak Kari dalam keadaan yang mengesalkan ya. Ya, itu kawan ya. Alhamdulillah sekarang Wak Kari berkat kesabaran, perlahan-perlahan ikut bersama Bang Ri Lampung tim ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jangan lupa pula ya, subscribe channel kedua dari Bang Ri Lampung. Namanya Bang Ri Official ya. Dan subscribe juga channel dari kameramen Bang Ri Lampung. Namanya kameramen BRL ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Nah, tetapi sebelumnya, ini udah ramai nih. Coba lihat men. Lihat, awas Pak Kari, nanti dulu. Itu ramai Bang Ri. Itu ada bunki tadi ya. Ramai sekali. Hah? Lapor rumah mereka. Tetapi sebelumnya buat teman-teman semua ya. Saya ingin ingatkan kepada kalian ya. Yang ingin pesan madu dari Bang Ri Lampung, silahkan hubungi nomor WA pribadi Bang Ri Lampung ya, 0822-6940-4183 ya, itu nomor WA-nya ya. Kalian bisa pesan di Shopee juga ya, nama Shopee-nya Bang Ri Lampung. Pengiriman ke seluruh dunia teman-teman, ini ramai sekali nih Pak Karin. Siap nih mereka. Banyak bambu ini. Kita...
ini kok dia ini kok suka gitu kan di rumpun-rumpun bambu begini nih. Assalamualaikum. Dapur itu. Wah, ini sayang ini. Bisa dapur. Bisa dapur buat apa bos ini, Rey? Mana Ki Slamet? Kamu Ki Slamet ada kami di sini. Bodoh nih, Rey. Kok ini omongannya kayak orang jagoan semua sih ini. Keras-keras. Jagoan. Jagoan. Saya ini kan ada niat baik ini dengan Ki Slamet ini. Tapi saya enggak bisa dibohongi nih. Dari tadi ini getar terus ini. Iya. Bisa dapur tuh, Bang. Ini besi karatnya bergetar. Getar terus ini. Besi karatnya bergetar. Iya. Memang saya biadab, kenapa emang ya? Hah? Anjing kau ya. Setan kau. Iblis kau. Apa kau bilang tadi? Iblis. Hah? Iblis. Kau bilang apa tadi? Iblis. Itu mau kau, ha? Ngomong kau sekali lagi kau, ha? Iblis. Gugur. Kau, ha? Bangsat kau, Rey. Iblis. Hei. Hei. Ini mau kau, apa kau pangeran Indonesia? Apa? Ini. Saya tidak perlu dengan selamat kalian ke sini-sini kalian ya. Apa kalian ini ya? Apa yang mau ngabisi saya? Hah? Apa? Hah? Ini enggak beres ini. Mulai enggak beres ini. Mana selamat? Ada apa? Suruh sini. Hei, marah kamu keluar dari sini. Dulu. Kang siapa nyuruh sini selamat? Wak Kari, Gibas. Oh. Wak Kari lah. Maju kau. Pengkhianat Wak Kari. Maju kau. Pengkhianat kau nih. Tang. Bocil, bocil. Boleh. Sekarang ini mau Wak Kari. Kamu orang datang baik-baik. Apa, ha? Kenapa? Saya melihat 5 pendekar setan merah, tapi bukan 5, cuma ada 4. Kayak 3 pentol korek ini, tapi ini ada 4. Kembalikan yang satu baju merah itu, Rey. Nggak bakal saya kembalikan. Hah? Apa kau lelet? Hah? Apa kau lelet? Satu. Black, hajar Black. Hajar 5 pendekar setan merah itu, Black. Bang Black. Hei. Setan merah sini. Sini kalian. Habis si Reni. Tumbang Reni. Apa yang tumbang? Orang saya ada janji dengan Ki Slamet. Apa maksud kau menyuruh kami datang kepada kau? Apakah Ki Slamet sudah berpesan dengan kalian? Kenapa? Jawab. Iya. Dia sudah berpesan. Sudah saya bawakan si Black. Mana? Black. Sabar, bukankah Ki Slamet mau sadar kalau Black dikembalikan? Kenapa sepanjang jalan kalian buat ulah dengan saya? Kenapa? Kami sedang menguji kau, Rey. Mengetes saja kami. Ngetes apa? Ngetes kau. Bukan hal mudah deh, ketemu dengan Ki Slamet. Bisa enggak kau sampai ke... Ya ini buktinya bisa, ini buktinya bisa. Mau apa lagi? Kau masih ada satu lagi, kau lihat. Kau lihat enggak ini? Kau kembalikan saja, Black. Kau lihat baju merah. Kenapa? Kau tidak akan mampu, Rey. Gini!
5 saja belum tentu. Aneh kalian. Ini macan ompong. Kita ada keperluan dengan Ki Slamet, tapi tes apa? Aku mau tanya sama kau. Apa? Kau sudah punya janji tidak sama Slamet? Punya saya janji. Maka saya datang sini. Maksud punya janji dengan Ki Slamet? Kau akan menyerahkan Black, kan? Betul. Nah, serahkanlah pada kami. Iya, nanti biar dulu. Kami sampaikan kepada si nanti Slamet. Dulu, enggak segampang itu. Enggak segampang itu bagaimana kau ini? Nah, kami minta Black. Ya ini sudah saya bawakan Black. Ya nanti dulu. Gua. Sadar kau Supeng. Sadar. Sadar. Ayo tunjukkan Slamet. Ini. Hah? Tidak semudahnya itu aku menunjukkan. Kami belum tumbang. Habisi dulu. Gembol, sini kau. Ada apa lagi kau sini? Semua kalian kumpulkan anak buah kau sini. Terus? Suruh kumpul sini. Ya kenapa disuruh kumpul semua? Kamu nyuruh kumpul. Aski. Enggak ada ampun lagi sekarang ini. Rupanya kelicikan otakmu masih. Oh iya dong. Kenapa kau selicik, licik? Ha? Menyerang orang-orang tiba-tiba. Hah? Kenapa kau selicik? Licik. Ini ku cabut ini kau selesai kau nanti. Cabut, Rey. Cabut. Hah? Kau ini wilayah kami, Rey. Markas kami. Kau salah tempat datang ke sini, ha? Cepat kalian datang ke Slamet itu ya. Saya enggak ada urusan dengan cucungku kalian ini. Serahkan dulu Black itu. Enggak ada urusan. Punya nyali kau datang dari ucapan kau. Kau serahkan Black, kau kami beri jalan. Urusan. Sedangkan kau mempunyai urusan dengan Slamet, berarti kau punya urusan dengan kami, Rey. Kacam kau. Kau dengar? Cepat-cepat kau. So, apa? Kembalikan dulu Black, baru kami kesini. Black. Kembalikan Black pada kami. Biar mempermudah maksud dan tujuan. Nanti dulu. Tahan. Saya merasakan ada Ki Slamet. Ternyata apa yang kau rasakan? Sakti keluar tuh. Kau merasakan kedatangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Senyum kau cerah sekali melihat si Black. Alhamdulillah. Selamat datang di padepokan Kuri. Padepokan rumpun bambu ya ini ya. Padepokan rumpun bambu. Iya. Ya. Tapi ini padepokan paling berharga buat kami di sini. Ki Slamet. Maksud dan tujuanmu datang ke sini apa, Rey? Menepati janjimu? Iya dong. Kan kita sudah janji-janjian. Alhamdulillah kamu sadar, kamu tobat dengan syarat ingin dikembalikan Black. Ya saya dengan senang hati ya. Manis sekali. Dengan senang hati saya. Manis sekali. Buktikan. Hah? Iya akan saya buktikan. Ya kembalikan dia ke sini. Akan saya buktikan. Kita tunggu. Kalau memang dia jantan dan menepati janjinya, menyembuhkan Black dan mengembalikannya kepada kita. Tapi apa boleh buat Slamet. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hah? Hey. Apakah ucapan kau masih bisa dipercaya? Kau ingin sadar? Aku ini seorang jantan dan kesatria, Rey. Bukan banci seperti kau. Oke. Okay. Pantas ucapan banci itu banci, seperti orang kau, banci. Orang seperti kau ini. Kenapa? Ya memang banci. Ya kenapa kalau banci? Banci kau. Curut ompong kamu. Saya tidak ada urusan dengan kalian ini. Cucungu gini ya. Ini lebih baik kalian pulang ya. Lebih baik kalian pulang. Pulang aja nyuci piring pakai endro pulang kalian. Pulang kalian. Hei.
Lebih baik kalian pulang cuci piring, apalagi si Bunke itu. Pilih. Dia seperti pemain sirkus di depanku. Aku datang menepati janjiku membawa pusakaku. Ini aku bawa pusakaku. Ini di padepokanku. Dan kau harus tahu apa filosofi bambu. Ini beda sekarang urusannya. Duduk kau, aku pengen tahu. Aku ikuti apa maumu. Karena aku sudah siap segalanya, Kei. Biar kalian tertawa curut-curut. Saya ngasih hiburan, kasih hiburan. Kau tidak tahu apa yang terkandung di dalam alam ini. Senjatamu hanya buatan manusia. Senjataku ditempa dari yang maha kuasa. Bukti dari kan. Angin, udara. Buktikan, jangan banyak omong. Kalau kau bisa numbangkan di sini hebat. Kau tidak tahu kau apa yang terkandung di dalam bambu. Dia hidup di bawah tekanan udara, angin dan air. Dia menapak selangkah demi selangkah. Semakin kuat badai, semakin kuat dia tertanam. Itulah kehidupan. Kehidupan yang bagaimana, Selamat? Kita harus banyak mengambil hikmah dari sebuah potong bambu. Semakin tinggi dia hidup, semakin akan tertunduk. Itu artinya dia menghargai yang maha kuasa. Bukan seperti kau dengan kesombongan. Jangan kau tertawa. Jangan kau tertawa dulu, Rey. Aku masih bermain-main. Selamat. Black. Aku tidak butuh dengan cecurut-cecurut kau ini. Karena cuma ketek-ketek ini. Tapi kau punya ucapan kau ingin menyerah. Saya datang membawa niat baik. Iya. Asal kalian tahu ya. Itu yang kami tunggu. Hah? Itu yang kau tunggu kan? Iya. Apa niat baik kau? Kau untuk menyerahkan Black kan? Sekalian dengan Wak Kari aku minta. Wak Kari? Silakan kalau Wak Kari mau. Wak Kari, saya jangan sampai kesabaranku habis. Saya habisi deh. Kembalilah kepada kami. Besar sekali angan-angan kau. Kembalilah kepadaku. Kita berkumpul seperti biasanya. Tidak akan mungkin terjadi lagi itu. Berarti Wak Kari udah memilih jalan sendiri. Ngerti? Berarti aku akan memaksamu dengan jalan kekerasan. Silakan. Enggak bisa diomongin baik-baik ini. Hajar aja Wak Kari. Kau bukan tandinganku, Wak Kari. Aku bukan orang bodoh. Yang semuanya aku turun ke kepadamu. Orang seperti dia harus memang pengkhianat kepada kita. Anak selama yang tidak pantas hidup, Ki. Iya, betul. Jangan sampai kesabaranku habis, Wagari. Kau merasakan juga, Wagari, ya? Belum sebanding dengan Islam. Aku belum tega menghajarmu habis-habisan, Wagari. Udahlah, Ki. Dia memang udah mengkhianati kita, Ki. Ah, itu apa yang dia pakai, Ki. Wagari. Antar, Ki.
Mati kau sana wakari. Bungkus. Kau masih bisa tersenyum, Rey, menjelang kematianmu. Wakari sudah terpental. Iya, memang itu. Bukan bahkan terpental. Seharusnya dia mati di sini, saat ini. Aku sekarang menanti janjimu, Rey. Saya berikan janjiku. Bangun kalian. Ini anak buah Kislamat. Pak, jangan buka sembarangan kau. Curut semua. Siapa yang kau sebut curut, Rey? Kalian. Semua kumpulkan. Berikut selamat bila perlu. Ayo. Jangan sombong, jangan Ki, jangan kulus terang. Buktikan. Ayo, semua bila perlu bantu dengan Kislama. Terus. Enggak merasa. Ini anak buah kau selamat. Milih. Ayo. Minta bantuan dengan selamat. Minta bantuan dengan Kislamat. Ayo. Kau sudah tahu, kan? Mereka bukan tandinganmu. Jadi kau anggap sirkus di depanku. Kau juga bukan tandinganku, Selamat. Aku tidak semudah yang kau bayangkan untuk dikalahkan, Ki. Selamat. Sudahlah. Tidak ada guna berkelahi. Aku datang hanya untuk menepati janji. Bisa saja kau kumusnahkan hari ini saja, kalau aku mau. Karena jangan terlalu sombong, Ki. Menepati janji saya. Tetapi selamat. Kau beritahu dulu anak buah kau itu. Hei kau, bangun kau. Dengarkan, Rey mau bicara. Ya, Rey. Kami akan mendengarkan. Mungkin dia minta kalikan kubur di sini. Kubur. Kislamat, kau ingin sadar, ikut bersama kami asalkan Black dipulangkan. Hari ini saya tepati. Bukti kage, jangan banyak bicara. Saya tepati, tetapi saya ingin dengar suara kau dengan lantang. Kau ajak semua anak buah kau ikut bersamaku. Kalau kau memang kesatria. Wahai para pengikutku. Siap, Ki. Orang yang benar-benar aku percaya. Dengarkan ucapan kita tadi. Siap. Kalau aku ikut, kita ikut semua ke sana. Siap. Dengar kau. Turut akan perintahnya Ki Selamat. Apapun bentuknya, nyawa kami rela, Ki. Ki. Itu Black. Kalau memang benar dia udah dikembali-kembali, tolong kita tes dulu, Ki. Suruh dia nyerang, Ki. Black. Kau kurung akal dan pikirannya. Saya sudah menepati janji, sekarang kau sadar. Aku ingin bertanya dulu kepada Black. Black, ikut aku. Kau tunggu di sini, Rey. Diam kau di sini. Iya. Berminggu-minggu kau ikut, Rey.
sadar atau siapa yang tentu kau tahu apa kelemahannya. Tinggal diantar pakai pusaka keselamat itu saja di bawah rumpun bambu. Pasti tepar dia. Bagus, Black. Kita hancurkan dia hari ini. Iya, emang itu. Gimana? Dil, saliman dong. Iya, Pri. Iya, Pri. Bagaimana, Ki? Saliman. Kenapa kan itu, dong? MPA. Kau tidak tahu, Ki. Apa? Trik mereka ini, Pat. Black! Hajar, Black! Kau kira semua jiwa raga Black kau kuasai? Separuh tetap ada di dalam tubuhku untuk aku sudah tahu semua tentangmu. Kalau kau memang bertarung, ikut aku kau. Di sini saja. Hah? Di sini saja. Aku mau kau bertarung di sini. Keluarkan semua pusakamu, kesaktianmu, ha? Manusia licik kau. Aku licik. Jadi kau dan pengikutmu apa? Kau licik jadi orang. Kenapa kau lari-lari ke rumpun bambu, ha? Di sini saja kau berani. Kenapa kau tidak berani masuk ke sini? Di sini luas. Kau punya pusaka. Awas lari. Kenapa kau tidak mau di sini, ya? Seharusnya aku yang bertanya. Kau datang ke tempatku. Kenapa kau tidak mau masuk ke bawah rumpun bambu? Boleh. Di mana kau mau? Ayo kau di sini. Kalau kau memang jantan, yang katanya kau punya kesaktian luar biasa, aku ingin buktikan kau di sini. Silakan. Apa kata? Jadi kata yang mukut. Bangun kau selamat. Bangun. Kau tidak tahu, Ki. Kenapa? Apa yang sudah disampaikan Black kepadaku? Ya. Ternyata selama ini kau pancing dengan Black ikut bersamaku. Separuh jiwanya ada di dalam kontrol pikiranku, Ki. Jadi apa yang kau sampaikan kepada dia, aku mengetahuinya. Tunggu kematianmu di sini, Ki. Manusia licik kau. Selamat. Kenapa kamu terbetak? Cukup kau di sana kalau kau memang jantan. Boleh. Apa yang diberitahukan oleh Black, ha? Apa? Nanti tunggu. Kau akan mengetahuinya apa yang sudah disampaikan dari Black. Hmm.
Bagaimana, Kiai? Mau dilanjutkan pertarungan ini? Silakan. Lebih baik kau menyerah, Kiai. Ajak pengikutmu. Apa yang mau saya serahkan sama kau? Wak Kari. Ya kalau Wak Kari mau. Dia sudah kau cuci otaknya. Enggak ada cuci-cuci, emang mesin cuci. Kau terlalu licik. Siapa dengan mendalilkan kebenaran, selalu menyalahkan semua orang. Black, berminggu-minggu akal pikirannya, kau kurung di dalam... Ngomong kau. Memang kau tidak bisa, Kay. Bam! Kekuatan alam, hadirlah kekuatan alam. Hey, aku diridhoi dari alam. Tunggu. Hahaha.